Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya mas bro, hari ini saya mau nyisir ini mas bro, panen-panen nyisir sekaligus pruning ya. Soalnya takut ada ninja sawit ya. Di sini kan harga sawit cukup mahal ya, 1.700. Oke, gimana kelanjutannya? Ikuti saya ya mas bro ya. Dapat dua janjang saja ya mas bro ya. Tapi kalau yang di pohon mantap sekali. Ini antisipasi ninja sawit ya mas bro ya. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Kalau buahnya mantap ya, tapi nggak ada yang masak ini, saya pruning aja ini. Ini saya waspada sama ninja sawit ya. Kalau nggak sambil disisir, nanti bisa-bisa habis buahnya ya. Oke, gimana kelanjutannya? Ikuti saya lagi ya. Kalau yang ini cuma ada dua aja yang saya turunkan, kita langsung ke pokok yang sebelahnya ya. Ini masih agak-agak mengkal ya, saya turunkan. Emang sengaja ya. Yang penting udah laku di tokek ya.
Soalnya kalau nggak gitu nanti bisa-bisa hilang sawitnya ya Mas Bro ya. Alhamdulillah masih ada 2 janjang. Sambil bersih-bersih kebun ini, sambil menyisir ya Mas Bro, dan sambil menjaga juga supaya sawitnya nggak hilang ya. Dapat 1 ya, Mas Bro. Kalau nggak sambil dijaga, sayang sekali ya Mas Bro, buahnya kayak gini. Nanti takutnya hilang. Kasihan ya yang punya kebun juga ya. Kalau buahnya wah mantap. Ini menggunakan bibit Marihat ya. Oke, lanjut. Satu. Dapat 2 ya. Alhamdulillah pelepasnya nggak gondrong-gondrong amat ini ya. Ya langsung saja ke pokok yang berikutnya ya.
Kalau yang masak masih jarang-jarang ya. Soalnya baru 1 minggu ini. Oke, kita lanjut lagi, Mas Bro. Kalau yang kayak gini bisa dikategorikan sawit sawit super ya. Sawit super berbuah lebat, tapi masih belum banyak yang masak soalnya masih 7 hari ya. Oke ya, Mas Bro. Mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya, Mas Bro ya. Salam tandan berduri Borneo.